Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yuya Vlog. Di video kali ini saya mau masak buat makan malam buat anaknya majikan saya, dan kebetulan pacarnya juga datang ke sini mau makan. Dan malam ini saya mau masak pizza, spaghetti, dan sup ya. Sup yang sangat unik. Nanti saya gimana caranya saya kasih tahu ya. Nah, ini udah saya persiapkan bahan-bahannya. Ini sudah bahan buat pizza adonan ya, sudah saya itu tinggal nunggu itu dibentuk gitu. Dan ini buat pizza. Dan ini spaghetti, ini sausnya, dan ini daging sapi giling. Dan ini saya udah masak sup. Masak sup. Ini supnya dari ini ya, kalengan ini ngeblur ya. Nah, ini banyak banget rasa, apapun ada. Ada yang rasa ayam, jamur, dan juga ada yang kentang gitu ya. Ini banyak banget rasanya, jadi tergantung selera masing-masing ya. Oke, saya mau bikin adonannya buat pizza dulu. Nah, kita langsung saja ya. Kita kasih cheese mozzarella ya. Kita kasih cheese mozzarella. Ini pizzanya sudah siap dipanggang. Oke, kita pizzanya siap dipanggang. Kita panggang selama 20 menit. Oke. Sambil menunggu pizzanya jadi, saya mau bikin saus buat spaghetti. Nah, sausnya buat spaghetti. Saya mau bikin ini dulu. Kita siapkan sup dalam mangkok yang anti panas, dan kita ada roti perata. Kita tekan tutup sup itu dan kita akan panggang ya. Sama kita olesin dengan kuning telur. Kita panggang dengan pisangnya sudah jadi. Kita tinggal potong beberapa bagian ya. Oke, ini spaghetti-nya sudah ready, sama pisangnya juga sudah. Ini sayur brokoli, nanti kita tunggu orangnya datang. Ini supnya sudah jadi ya. Ini dalamnya sup. Sebenarnya itu harus